Lokasinya kali ini saya berada di Desa Sukmailang ya dulur ya, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Nah, dan untuk acaranya kali ini hajatan ya dulur ya, sekalian kerja bakti ya dulur buat acaranya kali ini. Nah, seperti ini dulur buat acaranya sendiri ya dulur. Di sini dikarenakan hujannya dulur sampai banjir ya dulur ya, dikarenakan got yang ini tertutup ya dulur ya, jadinya aluap kaspal dulur buat banjirnya sendiri ya dulur. Nah, seperti ini buat hajatan pernikahan sendiri ya dulu. Nah, buat sound systemnya sendiri di sini dihadiri dari sound system Aura Musik ya dulu. Nah, seperti ini buat Aura Musik sendiri ya dulu. Sementara buat ruang operator di sana ya dulu. Nah, seperti itu. Keren ya dulu kekompakan dari warga Paceh Sukmailang ini ya dulu ya. Sampai banjir seperti ini tetap saja kompak ya dulur, membersihkan jalan raya dulur. Oke, buat sound systemnya seperti ini ya dulur, ada 8 subwoofer single. Nah, seperti ini dulur, bovetik ya dulur ya. Aura Music pakai speaker 18 in ya dulur ya, ada 8 speaker di sini full PD katanya dulur. Nah, sementara buat low nya sendiri di sini pakai speaker 15 in kalau nggak salah itu loh. Buat low-nya sendiri di sini pakai BOP dulu. Nah, sementara buat medalnya sendiri ya dulu. Mid-hack-nya di sini ada 4 box dulu, full fabulous katanya dulu ya, 10 in. Sementara untuk horn-nya sendiri di sini pakai excellent ya dulu ya. Buat horn. Kerja bakti, Mas. Ada kompak warga di sini, Mas. Oke, seperti itu ya dulu. Buat tinggi raging kemungkinan 6,5 meter ya dulur, buat tinggi rajingnya sendiri dulur. Buat power ditutup seperti ini ya dulur ya. Power, nah itu dulur. Ada VA, TD class ya dulur. Yang 2 channel, ada GT Lab yang NS9000, bell up ya dulur ya. Keren-keren. Yang untuk yang 2 ini ya dulur, saya konfirmasi ini Power Home Bro ya dulur. Buat medalnya sendiri ya dulur. Keren. Hujan. Buat teropnya sendiri saya konfirmasi di sini punya Aura Musik juga ya dulur ya. Buat terop. Buat kelistrikan seperti ini dulur. Pakai 30 BK plus dinamo yang 20.000 katanya ya dulur ya. Nah, seperti ini. Jalannya dulur. Seperti ini dulur. Buat odong-odongnya sendiri. 30 BK plus 20.000. Pak belakang seperti ini ya dulur. Nah, buat owner sound system Aura, nah itu dulur. Gimana, Mas? Oke. Siap. Buat ruang hajatan di sini ya dulur ya. Ditaruh di sebelah jalan seperti ini dulur. Keren-keren. Derma, Mas, mayar liar, Mas. Pakun, Mas. Oke, siap. Keren. Banjir dulur, asli banjir. Seperti ini dulur. Siap. Sambil tunggu suaranya ya dulur. Kita tunggu sambil ngerokok ngopi juga ya dulur ya. Karena masih hujan, jadi dari tuan rumahnya sendiri di sini disuruh matikan ya dulur ya. Tadi yang saat dihidupkan soalnya disuruh dimatikan ya dulur. Nah, itu ada yang joget-joget dulur. Oke, siap. Gotnya tertutup ya dulur. Oke, di sini ya dulur buat ruang operatornya sendiri dulur. Aksesoris tetap ini, Mas. Pakai soundcraft yang 16 channel ya, Mas. Efek pakai apa itu, Mas? Alesis. DMS pakai DBX ya, Mas. Yang dua berapa, Mas?
Bakti benar Mas, 260. 260. Oke, siap-siap. Oke, dulur kita dengarkan untuk suara dari sound system Aura Musik ya dulur. Perdana 8 subwoofer single box Venti ya dulur. Power build up fat low-nya planar ya dulur. Oke, kita dengarkan untuk suaranya dulur. Dulur, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya dulur. Dulur, holy dulur. Seperti ini ya dulur, buat dekorasinya sendiri di sini punya aura sendiri ya dulur, punya aura musik sendiri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.